Ding, bos. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Ding, bos. Jaya pilih.
batuk. Bos, mulai yang kecilnya bu, sapitan. Melas ana sing nyolong siji wunagane. Oke, bosku, kita mau bercerita sedikit, bosku. Pagi ini, bosku, saya datang di lokasi mau rencana sih mau mengangkat bubu naga, bosku. Setelah saya datang lalu turun ke sungai, saya cross check sana kemari, enggak ada. Ternyata bubu saya itu, bubu naganya itu hilang, bosku. Mungkin ada orang yang suka lah, enggak apa-apa. Jadi kita sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila kata-kata saya ini kurang baik atau kurang gimana-gimana. Saya mohon maaf karena saya sendiri sebetulnya nggak mau berbicara seperti ini. Cuman ini untuk pembelajaran lah buat teman-teman kita yang memasang alat perangkap bubu naga di sungai. Intinya harus hati-hati dan ya sering di itulah pokoknya sering dipantau, barangkali ada orang lain yang ingin memiliki barang yang bukan haknya. Jadi itu aja, dan saya berharap mudah-mudahan bagi yang mereka yang sudah mengambil buku naga saya, agar kedepannya bisa sadar dan nggak mau mengulangi perbuatan kembali. Soalnya mengambil barang yang bukan miliknya itu nggak baik, nanti dirinya dan keluarganya lah jadi bawaan olok-olokan kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan sih nggak jadi soal, kalau ketahuan ingatnya seperti itulah. Jadi please jangan sampai mengulangi perbuatannya kembali. Cukup bubu naga saya yang diambil, tapi bubu naga teman-teman yang lain jangan sampai diambil ya. Sampai di sini, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.